Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya konten saya jelajah Masjid Nusantara, mampir di masjid di Abnu Surido, Bulinggau. Ketemu rombongan-rombongan para pejuang dakwah ini. Mau ke Medan ini. Medan. Bandan, dari Curup. Dari Curup. Siapa nama? Fadli. Fadli. Fadli Ustaz ya. Dari Curup, ini rombongannya juga ini. Siap 4 bulan. Siap 4 bulan. Bukan 2 bulan lagi, 4 bulan. Allahu Akbar. Ini bukan sinilah kan? Tidak. Milu juga. Ikut juga? Iya, 40 hari. Tapi janggutnya sama si aku dah tu panjangnya. Belum deh. Tidak. Aku tidak kapan di itu janggut rasa tidak. Oh, kapan dipanjang uban ya? Iya. Ini nak janggut panjang. Oh, saya pilih sih. Tat, sampaikan tat. Tak uat tat. Tak apa tat. Buat para pemirsa di mana pemirsa berada. Coba tat. Sampai kata. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka kita jadikan dakwah ini sebagai maksud yang terkenalnya, yaitu untuk menyampaikan agama Allah, melanjut kerja Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Ada lagi tambahan? Tad, tambahan tad. Ya. Allahu Akbar. Nah, inilah. Jadi kalau bicara tentang dakwah ini, banyak orang bicara pintar di mana ya? Ketika berdakwah di panggung, cakulah. Berani dakwah di panggung, tapi ketika 4 bulan, 2 bulan aku masih mikir itu. Karena kami ini kan masih tugas negara. Iyo, 3 hari bila cari uang di kantor. Kalau lah 2 bulan bila, 4 bulan lah kena PP50 lah juga kami. Iyo. Itu ya. Ya, selamat berjuang berdakwah. Tadi pernah aku sampaikan sekali lewat bae. Ya. Suka Nabi Ibrahim ya. Punya anak, lah lama udah punya anak. Ingin dapat anaknya Ismail kan. Ketika di padang yang tandus, ditinggalkannya. Ismail dengan istrinya. Istrinya nanya, "Ya Ibrahim, nah kemana lagi? Jangan Nabi Ibrahim." Merinding dengarnya. Dipanggil, tidak boleh. Terakhir, kata ini Isi Hajar ya. Ngomong dengan Ibrahim, "Ya Ibrahim, engkau begitu sengaja ninggal ke kami atau karena Allah?" "Aku perintah Allah." "Ya sudah, pergilah." Ini satu ini. Allah Akbar. Oh ini Rahmat. Ini Ustaz Rahmat no. Ustaz Rahmat no. Ustaz, sampaikan Tad. Kemana Tad tujuan? Mau Medan. Medan ya? Iya. Demi dakwah ya? Demi dakwah. Allah Akbar. Para bisa dimanapun saja berada, Keterbatasan beliau tapi beliau tetap berdakwah. Barakallah. Ada lagi tak nak sampaikan lagi? Sahabat. Oh ya, okey. Sahabat telah sukses dunia dan akhirat. Sahabat telah memiliki kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, salat khusyuk wal khudu. Yang keempat, ikram muslimin, ilmu maha zikir. Yang kelima, ikram muslimin, tasuniyah. Yang ke-6 tidak bawa tapi urut bisa bilah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Habib. Jadi, Habib namanya. Oh Habib ya? Iya. Dari Curupnya nih? Payang. Oh, Payang ya? Curup itu anak aku yang Oh itu anak. Sama dari Payang juga tadi? Curup ya? Bandung Zainuddin. Iya itu ya. Oh aku pikir orang sinilah milik rombongan ini ya? Iya. Oh orang 9 ya? Yalah, belum tahu. Jadi 4 bulan di sana. 40 hari. 40 hari ya. Okeylah, teruskan terus. Siapa nama Pak Ustaz? Namanya Hamdan Sakirin. Mantap. Lihat tungkatnya. Wow, ini perjalanan jauh ini. Kalau perjalanan jauh harus ada tongkatnya. Ya.
Farhan lah, berapa lama kak gabung di Jaman Tabligh ini? 15 tahun lebih lah. Gimana perubahan, enak? Alhamdulillah, kalau ada masalah kita datang baik ke masjid sejuk hati. Oh, jadi pilihannya ada masalah datang ke masjid? Datang ke masjid, sholat. Menyelesaikan masalah ya tak? Menyelesaikan masalah, kita kan masalah kan tidak bisa kita mengharapkan makhluk. Kita mengharapkan Allah, Allah yang kasih. Kalau kita meminta kuasa Allah yang kuasa. Ada masalah ke tempat yang bermasalah, tambah masalah. Tambah masalah lagi itu. Allah. Lebih baik itu habis itu kita sholat. Rasul ya. Doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Pasti insya Allah dikasih. Amin ya rabbal alamin. Bila selamat berjuang, selamat berdakwah para pejuang dakwah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Pasti Allah menolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal. Kira-kira nang, Ustaz Nanang, motivasi Nanang, nang, motivasi berjalan dakwah ini, sampaikan kepada para pemirsa. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta sebelumnya kita ada rencana, ada janjian, dan ada komunikasi. Tapi ini semata-mata pertemuan kita di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang singkat ini nanti Allah akan pertemukan lagi nanti di surganya Allah yang selama-lamanya. Amin. Dan perpisahan kita ini yang singkat ini nanti akan Allah kumpulkan kita di surganya Allah SWT. Amin. Sampaikan kepada seluruh para pendakwah di seluruh bumi nusantaranya, pegiatan sampaikan. Motivasi ke Medan. Masya Allah. Alhamdulillah. Para pujang-pujang Allah, para dai-dai Allah, ada yang kita sama-sama teruskan daripada kerja Nabi ini sampai nanti Allah panggil kita. Baik. Dan kita sama-sama niat untuk tambah pengorbanan lagi untuk agama Allah SWT ini, sehingga bagaimana setiap umat-umat Islam ini yang ada di pelosok-pelosok penjuru dunia ini maka kenal dengan Allah, kenal dengan perintah-perintah Allah. Maka jangan sampai kita ada pikir hanya kita saja yang masuk surga, kita pikir hanya kita sendiri saja yang menjadi penghuni-penghuni surga. Tapi bagaimana kita pikirkan, bagaimana sebagaimana pikirnya Rasulullah SAW, umat Islam semuanya yang ada di bumi Allah ini bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jadi terus kerja dakwah, jadikan dakwah maksud hidup. Ya. Hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Baiklah, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.